Ternyata bro nggak jadi Pak alias batal mencari udang karena tadi ditenjau dari tempat pemancingan sambil mencari kerang hijau, tapi nggak ada udang yang meletik bro. Jadi ini rencana mau pulang karena diprediksi udangnya nggak ada. Laut.
Nah, buat para pemancing-pemancing mania, jika mau mancing silakan datang di Desa Ambulu karena di laut ada tempat pemancingan. Buat pemancing yang hobi mancing di laut, nah itu tempatnya, Bro. Nah, ini keadaannya, Bro. Air cukup tenang dan tiupan angin dari arah selatan sangat kencang berhembus, Bro. Yang kita kenal di TV-TV itu penyelam ulung, yaitu dari suku Bajo. Tapi di Kecamatan Losari, yaitu tepatnya di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, itu ada penyelam yang menangkap ikan atau menangkap kerangnya pakai nyilam ke laut. Nah, ini orang yang cukup langka karena sekian banyak orang, hanya orang ini ya, Bro, yang nggak pakai baju tiap harinya. Nah, itu mau terjun ke laut. Nah, itu, Bro, mau nyilam, mau menyelam, mencari harta karun yang ter... Matis, Kang. Ini sudah matis. Nah, itu menyelam lagi, Bro. Itu keluar lagi dari bawah laut. Nah, itu menyelam lagi, Bro. Nggak takut ada buaya. Ya enggak, Bro, aman pastinya. Di laut Losari itu enggak ada hewan yang berbahaya lah. Ya paling adanya ular. Dan ular pun sudah berteman sama orang itu yang menyelam. Karena itu pawangnya. Karena itu adalah pawangnya dan juga anak seribu pulau lah. Sudah terbiasa terjun bebas di laut. Itu menyelam lagi, Bro. Apa yang dicari ya, Bro, ya? Penasaran, lihat aja, Bro, ya. Jangan kemana-mana. Oke, Bro, saat ini kita sudah berada di laut dan saatnya pula nelayan yang bersama saya tadi sedang mengais rezeki di laut sambil menyelam-nyelam mencari kerang hijau. Nah, ini ukuran perahunya, Bro. Nah, itu tempat pemancingannya, Bro. Jika kalian ingin mancing di Desa Ambulu, nah ini ada tempat pemancingan di laut, Bro. Nah, ini ukuran perahunya, Bro. Ukuran perahunya sangat kecil dan pakai mesin tempel. Bahan bakarnya juga, Bro, pakai gas. Itu pakai gas yang 3 kilo. Nah, itu jaringnya, Bro, menumpuk di perahunya. Perahunya kecil, Bro, ya. Berapa kil lah kalau kita kil? Ya paling 8 kil lah lebarnya, panjangnya paling 3 meter, Bro. Tapi ukurannya kecil ini. Ditumpangi 3 orang juga sudah bergerak-gerak, gak akan mau tenggelam karena perahu ini perahu kecil, Bro. Kita, Bro, kerang hijau yang diperoleh, yaitu, Bro, bentuknya tuh kerang hijau tuh. Kerang hijau. Oh, kemungkinan ini adalah habitat kerang hijau, Bro, di lokasi ini. Nah, itu menyelam lagi, Bro. Biasanya suku Bajo kalau menyelam itu pakai kompresor, tapi orang itu menyelam nggak pakai kompresor, nggak pakai alat bantuan apapun, cuma kacamata yang melekat di wajahnya.
Ternyata bro, kerang hijaunya masih kecil dan nggak begitu banyak. Tadi udah ditenjau menyelam, tapi kerang hijaunya masih kecil-kecil dan belum banyak yang menempel di bambu-bambu yang terpanjang di itu bro, di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.